lepas beliau berucap sebagai pengurusi Star Sabah. Sekarang ini Presiden Star Sabah. Star Sabah sudah dinikmati. Terima kasih dan salam perjuangan, salam solidariti kepada semua yang hadir. Terima sekali pada Ahli Jawatan Kuasa Manjur yang dipengusikan oleh Tuan Jornah dan Ahli Jawatan Kuasa Tiawak. Beri tepuk tangan. Begitu juga saya tunjukkan kepada pemimpin-pemimpin gabungan sama yang telah pun disebutkan sebentar tadi. Dan yang penting sekali adalah kehadiran kita semua pada hari ini yang saya lihat melebihi daripada jangkaan. Saya ucapkan syabas kepada mereka-mereka yang telah turut serta untuk menjalankan beberapa aktiviti, termasuklah mereka-mereka yang sanggup berjalan kaki untuk memperingati hari kemerdekaan kita dari SSIA. Tahniah. Hari ini memang hari bersejarah dan telah pun dikatakan oleh Governor Sir William Booth sebelum beliau meninggalkan Sabah. Beliau mengatakan hari ini, yaitu 31 hari bulan Ogos tahun 63, adalah hari yang bersejarah. Kerana hari ini, dia bilang, adalah hari Sabah menempatkan kuasa untuk berkerajaan sendiri dan juga untuk mencapai kemerdekaan dan seterusnya dibebaskan daripada penjajahan British, saudara dan saudara. Ini berarti Sabah telah merdeka. Merdeka! 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 Siapa bilang Sabah tidak merdeka? Siapa bilang Sabah bukan negara? Pada 8 hari bulan 8 tahun 63, saudara dan saudara sekalian, Dewan atau Majlis Undangan Negeri Nuan Kuanyo telah sebulat suara meluluskan satu resolusi yang mengatakan Sabah akan dimerdekakan pada 31 hari bulan Ogos tahun 63. Sama ada Malaysia jadi atau tidak, Sabah tetap merdeka 31 hari bulan Ogos tahun 63. Ya. Sabah sudah merdeka. Tetapi hari ini, saudara dan saudari sekalian, kita hanya memperingati hari kemerdekaan Sabah. Memperingati seolah-olah kemerdekaan kita itu hanya tinggal kenangan, betul tak? Jangan biarkan kemerdekaan Sabah itu hanya tinggal kenangan. Hasrat kita adalah kemerdekaan yang sebenar. Kita tidak mau kemerdekaan diadakan. Kita dibebaskan dari penjajahan. Tetapi sekali lagi, sampai 16 bulan kita dijajah semula, saudara dan saudari sekalian. Kita tidak mau ini berlaku, tetapi ini telah berlaku pada selama 53 tahun. Sebab itulah, saudara dan saudari sekalian, kita bersemangat berhimpun di sini. Sebab kita tidak mau memperingati saja sejarah kemerdekaan kita, tetapi kita betul-betul mau kemerdekaan Sabah dengan sepenuhnya, dengan kuasa kemerdekaan. Itulah idaman kita.
jangan biarkan kabar tidak antika hanya tinggal saja. Pemimpin-pemimpin kita dahulu, bapak-bapak kemerdekaan kita dahulu, walaupun sekolah mereka tidak tinggi, pengalaman mereka kurang, tetapi mereka bukan bodoh. Sebenarnya pemimpin-pemimpin kita mempunyai pandangan yang jauh. Mereka tahu sekiranya kita hanya menjadi kuda tunggangan Melaya menubuhkan Malaysia tanpa kuasa kemerdekaan, tanpa dibebaskan daripada jajahan, tidak ada arti penyertaan kita untuk menubuhkan Malaysia. Sebab itulah saudara-saudara sekalian, pemimpin-pemimpin kita dahulu sanggup menghantar satu memorandum kepada United Nations atau bangsa-bangsa bersatu untuk menolakkan projek Malaysia selagi kita belum merdeka. Betul kan? Pada 9 hari bulan 9 tahun 63 mereka menghantarkan memorandum ini meminta supaya diberi peluang pendengaran hasrat mereka supaya dimerdekakan sebelum menimbangkan isu-isu penggabungan. Sebab Sabah ini sebenarnya terpaksa ditarik sebagai anggota menubuhkan Malaysia disebabkan penggabungan Melaya dan Singapura. Tujuan mereka yang asal itu memberi kesan yang tidak seimbang, menukar kuasa politik di Melaya terhadap kependudukan di Singapura tidak sama dengan kependudukan di Melaya pada waktu itu, akan menukar corak kependudukan dan kuasa politik, yaitu kuasa Melayu akan hanyut, kurang atau hilang. Maka itu ya, mereka nampak Sabah dan Sarawak dan Brunei ini adalah satu pengimbang. Yang mereka ini adalah Melayu dan akan menutup ketidakseimbangan kependudukan bila mana Melaya dan Singapura bergabung. Itulah satu permulaan sejarah di mana kita terpaksa menjadi antara satu dari ada anggota entiti yang menubuhkan Malaysia. Jadi saudara-saudara sekalian, hasrat pemimpin kita tidak mau Malaysia sehingga kita merdeka dan kita tetap mempunyai hasrat itu, kita minta kemerdekaan dan saat-saat terakhir 31 hari bulan Agustus tahun 63 kita dibebaskan daripada penjajahan dan mencapai internal self-government atau kemerdekaan saudara dan saudara. Maka itu hari ini harus digunakan bukan sahaja untuk memperingati kemerdekaan kita, tetapi satu hari nanti bila mana kita berkerjaan sendiri, bila mana kita berkuasa, kita harus meraihkan hari kemerdekaan kita secara rasmi, secara penuh semangat. Jadi saudara-saudara sekalian, kita boleh mencapai semula hasrat kita ini bukan omong-omong kosong yang kita merdeka tetapi tiada kuasa, tetapi kita mau benar-benar kemerdekaan ini dinikmati oleh kita semua. Satu cara hanya kita mencapai kemerdekaan semula dan menjadikan, memulihkan Sabah sebagai negara. Sekali lagi, cara kita ialah kita mesti
bergabung. Pemimpin mesti bersatu. Itulah tujuan kita. Gabungan! Sama! Gabungan! Sama! Gabungan! Sama! Yang kedua, rakyat kita yang selama ini diperbodohkan. Hanya karena kita miskin, dia tahu kita lemah, dia tahu kita banyak keperluan. Dia bagi kita duit sikit, dia bagi kita tangki biru, dia bagi kita zinc, bening kepala kita. Terus mengundi, itu juga iriam ir. Sebab itu saudara-saudara sekalian, langkah kita kedua ini, rakyat kita mesti dapat kesadaran yang kita adalah penentu masa depan kita. Karena kalau bukan kita, yang kalian bukan sekarang. Ini kalilah. Bukan lain kali. Jangan tunggu sampai habis. Sekarang hampir habis pun, tanah kita pun hampir habis. Minyak kita pun hampir kering. Duit kita pun jangan pinggang. Seharusnya 40% daripada pungutan hasil daripada negara Sabah ini kembali kepada kita. Tetapi hanya 26 juta saja yang dibagi. Sepatutnya kita dapat 10 atau 15 bilion satu tahun, saudara-saudara. Kalau kita betul-betul merdeka sepenuhnya, kita mempunyai hasil tidak kurang dari 60 bilion satu tahun, saudara-saudara. Semuanya ini hanya tinggal impian. Tinggal impian karena kita tidak bersatu. Karena rakyat kita tidak segar, tidak jarak diberi tangki, tapi besok itu juga tangki bertimbun sudah. 10 kali lihat saya 10 tangki biru. 100 zinc. Bikin apa lah itu? Janganlah, karena diberikan tangki. Kenapa mereka tidak bikinkan kita pipe? Ya, ya. Kalau boleh bikin pipe untuk minyak dan gas kita, bikin ke rumah-rumah kita, saudara-saudara sekalian. Bukan mengalir keluar kepada seberang yang mana telah berlaku 53 tahun. Negara kita rusak. Kemerdekaan kita hilang, tinggal kenangan. Hasil kita mengalir, tanah kita hilang. Kuasa untuk kita menentukan masa depan kita telah juga mengalir ke orang asing. Keselamatan kita menjadi persoalan pada hari ini. Walaupun ada eskom, adakah kita selamat? Lebih banyak lagi penculikan. Jadi bila lagi kita mau berubah? Ini kalilah. Saudara-saudara sekalian, masuk ke dalam kepala otak kita. Yang kita ini merdeka. Kita ini Sabah ini kita punya, bukan dia orang punya. Kikiskan benda yang telah dikuasai, dijajah. Dia orang datang di sini. Undi ini pati, sungkung ini pati, karena kami sudah yang boleh menentukan kuasa kamu. Betul kan itu? Tidak. Tidak betul. Sebab kalau berubah pati untuk memerintah yang bukan dari Sabah, mereka juga yang menguasai kita, menjajah minda kita. Betul? Nah, ini baru sebab itulah pati-pati tempatan harus bersatu. Sebentar tadi saya dengar pati-pati tempatan, anggota-anggota pati tempatan ada juga di sini. Mintalah pemimpin kamu bersatu dalam gabungan Sabah.
supaya kita gabungan. Hari ini di Kota Meruduk, tahun lalu di Pondasan, kita akan round sama. Dan 16 hari bulan, kita akan round di Kedengau. Hanya di Kedengau, terpaksa batu supa, tidak boleh pindah-pindah. Dan tidak boleh kita buat-buat tiruan batu supa. Seperti yang dilakukan oleh kawan-kawan kita. Sebenarnya dia punya semangat pun boleh dipindah-pindah. Tidak. Batu sumpah di Keningau dan saya jemput saudara-saudara sekalian berada di landasan batu sumpah pada 16. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan satu hari besok selepas pilihan raya yang akan datang, kita akan berhimpun di sini untuk meraihkan hari kemerdekaan Sabah, dan bukan hanya memperingati hari kemerdekaan Sabah. Merdeka! 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 Jangan biar orang lain menentukan masa depan kita. Betul! Karena mereka akan gunakan kita, undi kita, hanya untuk mengakalkan puas mereka. Betul. Tiada orang lain yang boleh menentukan masa depan kita selain daripada kita. Betul tak? Betul. Karena kalau bukan kita, siapa? Kalau bukan sekarang, kita dikalilah. Merdeka. Sekian dan terima kasih sekali lagi. Merdeka.